berkomitmen memberikan layanan yang terbaik bagi ASN melalui transformasi layanan kepegawaian. Salah satu bentuk transformasi layanan kepegawaian adalah layanan kenaikan pangkat full digital yang memotong tahapan layanan dari 11 tahap menjadi hanya 3 tahap saja. Mulai periode April, layanan kenaikan pangkat sepenuhnya menggunakan aplikasi SIASN dengan tahapan. Tahap pertama, instansi melalui BKD, BKPSDM atau Biro Kepegawaian menyampaikan usulan kenaikan pangkat secara digital melalui SIASN. Tahapan kedua, Badan Kepegawaian Negara selanjutnya melakukan verifikasi dan validasi usul. Atas usul yang memenuhi syarat, kemudian diterbitkan pertimbangan teknis kenaikan pangkat dengan menggunakan tanda tangan digital. Setelah proses tanda tangan digital, perteks secara otomatis berpindah ke tahapan berikutnya. Tahapan ketiga, berdasarkan pertimbangan teknis BKN atau perteks, instansi selanjutnya menerbitkan surat keputusan kenaikan pangkat atau SKKP secara digital. Berikutnya, SK yang telah ditandatangani secara otomatis masuk ke akun MySATK masing-masing pegawai yang mendapatkan kenaikan pangkat. Untuk mengunduh SK kenaikan pangkat, masing-masing pegawai dapat mengunduh dari aplikasi MySATK. Caranya, buka aplikasi MySATK, masukkan link dan password, kemudian buka menu komputer dan data, klik riwayat pangkat, cari pangkat terakhir, download, SKKP sudah Anda dapatkan. Selamat, kenaikan pangkat Anda sudah selesai. Demikian transformasi layanan kepegawaian untuk proses kenaikan pangkat. Dari BKN, untuk ASN Berapa yang bangga melayani bangsa. Aplikasi SIASN beserta aplikasi pendukungnya sangat bermanfaat bagi pemerintah Kabupaten Baru. Melalui 3 jenis aplikasi pokok yaitu SIASN, Simpegnas, dan MySATK. Dan disertai dengan pemanfaatan digital signature akan mampu mewujudkan executive order dari Presiden Republik Indonesia yang pada akhirnya dapat mewujudkan target reformasi birokrasi pada tahun 2025, yaitu wujudkan birokrasi berkelas dunia. Ditambah PPP yang tertinggi.